Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racawan menyenggol, duduk jenguk jenguk menggaruruso, jenuhnya berok mula jadi kemarau. Semurni ciptaan alam, cari hema kehidupan, buat penghayatan kalbu agar berhias biasa. Selongka dunia nak rawat demam kepuasan. Tiga ekor haiwan enggan kekal jadi haiwan. Tiga hamba hutan bertapak ke dunia insan, namun jadi hamba pada hamba yang bentuk seakan dipacakan pemisah, digariskan sempadan. Terjeratkan terpasung kerana disangka lawan. Tidak kenal arti budaya.
ai intai intai celapala. Orang masih nak membuta. Rio hari yang kembali tuli pada panggilannya. Curi tulang curi masa tak berbunyi alat kerja. Bro tengok bro suka bijak cara manusia. Lihat seperti lawan buat seumpama kawan. Bro pertama matanya dipejamkan, kononnya segan. Kononnya jika tiada apa-apa di pandangan, maka tiada apa yang nak dihairankan. Bro kedua telinganya ditahan, taksubkan diri mencari kedamaian, sehingga terhindar dari suara teguran. Sebenarnya enggan menjadi bahan suruhan. Bro ketiga mulutnya dikemamkan, begitu sopan kelihatan. Selindungkan muslihatnya dalam rancangan, dalam hatinya terkekek-kekek dia ketawakan. Tiba-tiba jalan cerita ada pusingan. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Taman Haiwan. Sila ke hadapan untuk menyaksikan kebijaksanaan. Tiga ekor bro dalam kandang pameran beraksikan sifat-sifat yang bertauladan yang harus diambil contoh bagi setiap insan, yaitu pejamkan mata, telinga dan mulut menggunakan tangan supaya dapat ditapiskan gejala yang bukan bu. Again. Dan sebagai peringatan, janganlah berpanjat atas pagar keselamatan agar tidak termasuk dalam kandang kejahilan, karena ia akan menyebabkan kekalutan yang mana orang dan yang mana bukan. Maka prihatinlah terhadap segala peraturan. Aku lihat engkau, engkau lihat aku. Anggo-anggo, geleng-geleng, dada jemu. Ada buruk, siapa tahu. Bulan.
mengukir langkah di pentas kenyataan. Ai dua arah bersempadan melingkar mesra. Dari kami, terimalah Durbar 2. Ya, itu dia kumpulan Durbar 2.